Diana Fabri. Y no podemos tener el trabajo que va aquí. One last exhale of a big old day. Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dimanapun teman-teman berada selalu sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Pagi ini kami berdua sudah mulai sibuk dari pagi, habis antar Matilde. Sekarang kita mau ketemu sama tukang, teman-teman. Mau bayar sesuatu. Habis itu nanti kita mau belanja sebentar untuk mama mertua. Mama minta dibeliin buah. Dan juga setelah itu nanti kita mau ke Montornes untuk antar buah yang mama pesen. Kita janjian di depan laundry. Nggak tahu dia di mana, dia bilang. Dia bilang 2 menit dia bakal nyampe sini. Cuéntalo si quieres, los de 20. Tranquilos con eso. ¿Vale? Me lo bajas ahí y ya está. Adiós. Oke, teman-teman, sudah. Sekarang lanjut beli buah untuk nenek. Sebelum kita beli buah, kita mau mampir ke panaderia atau toko roti untuk beli bekal. Jadi Nacho mau mancing tapi dia mau bawa bekal sandwich atau mungkin sejenis sandwich gitu teman-teman untuk makan siang di laut nanti. Dan ada di sini ada banyak sebenarnya kafeteria di sebelah sana, tapi Nacho nggak mau. Nacho maunya beli di tempat langganannya karena di sana ada Meraki Kocheste Macula. Di tempatnya toko roti langganannya Nacho itu ada roti yang dia suka banget. Coca de tomate namanya. Jadi roti, apa? Roti terus dalamnya banyak tomatnya gitu, teman-teman. Teman-teman, I'm going to do fishing. Teman-teman, ya sé, papá. Wow, mira, ese me gusta mucho. De tartar esto. Sí. Hola, ¿vos importa que tengo una pregunta muy breve? Es que penseu al respecte de que en Castelló se han desempadronat més de... Nacho lagi di wawancara sama TV. Que se han ido a vivir a otra ciudad o a otro sitio. Pues no lo sé, igual es que aumenta aquí el paro, no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea, la comunidad rumana es muy grande aquí, puede prosperar, pero bueno, los gobiernos que tenemos que lo único que hacen es subir impuestos y no promocionar el trabajo privado, no se puede ir a ver. Roti kesukaannya Nacho nih di sini. Sebenarnya di sini tuh jualnya nggak banyak, cuman dia tuh jual per hari, dia cuman jual itu gitu, nanti kalau sudah habis udah, jadi mereka nggak kayak... nggak mencari customer lebih banyak. Jadi mereka tuh cuma jualan misalnya per hari cuma jual 100 roti atau 200 roti gitu udah. Jadi aneka macamnya pun nggak banyak di sini. Ini kesukaannya Nacho nih. Coca de tomate. Toko roti ini tuh autentik banget dari mulai ibunya sampai sekarang dikelola oleh anak-anaknya. Sekarang kita beli buah di sini. Di tempatnya Mari Carmen. Apple Fuji, di sini Fuji, dibilangnya Fuji teman-teman. De estas de cuya, de estas. No, ella es este. Mertua saya cuma minta dibelikan apel yang hijau ini sama pear. Enggak mau lagi yang lain. I bought and I left the fruit. Sudah sampai Montornes.
ada jeruk jatuh. Saya ambil aja. Kalau mertua saya nggak bisa ngambil, karena mertua saya nggak bisa jongkok. Ada dua. Sebenarnya kalau udah matang-matang gini harusnya diambil, tapi nggak ada yang ngambil. Sampai berjatuhan tuh. Tahun ini tuh buahnya nggak terlalu banyak. Karena juga tahun ini, awal tahun ini tuh nggak ada hujan sama sekali loh teman-teman. Jadinya benar-benar kering. Biasanya tuh hijau banget di sini. Nggak tahu yang sebelah sana ada yang jatuh apa enggak. So, saya mau cek dulu. Yang di sebelah sini belum ada yang jatuh. Ini sampai nggak ada yang ambil. Karena jeruk tuh di kota sekarang lagi murah-murah, lagi musim. Teman-teman lihat, ada apukat jatuh. Ada lagi apa enggak ya? Lagi musim, jadinya kita agak malas gitu ngambil di sini karena beli 1 euro gitu udah dapat 2 kilo di sana. Dan jeruk di ladang juga kemarin diambil pakai mesin. Kita juga enggak sempat ke sana karena lagi banyak urusan, teman-teman. Diambil pakai mesin sama kayak ada apa sih? Ada perusahaan yang khusus borong untuk beli jeruk-jeruk dari petani gitu loh teman-teman. Dan kemarin waktu ngambil juga kita gak sempet ngeliat juga. Tuh ada lagi apukat jatuh. Nih. Dari Castellón. Salud. Salud. Sekalian kita. Maybe this year we are going to plant things soon. Nah, apa? After. Go to Indonesia or before? Yeah, no, Gabriel. Until what time you going to fish today? Fishing. Until what time? Squid. Yeah? What time? Until what time? I think until night. Until it's dark. When it's dark. Why when you are fishing, it's not like two kanya for another fish and another kanya for... It's not like that. It's like that? The sea is big? Yeah. The thing is about the floor. If you are in, if it's rock, it's fish that you have special for that fish. There are fishes that they don't. The fish are not anywhere, everywhere. The fishes are sandfish, rock fish, you know. Depending on the deep ocean. Mertua saya masih bobo, barusan bangun. Kita biarin dulu karena dia mungkin masih belum on 100%. Nah, berarti ini banyak beda ya. Still relaxed this time. In the middle of the forest. It's not bad here. The only thing is lonely. It's lonely, but the place is good. So I'm going to see it, right? Did you finish your tea? It's finished, my tea. I'm going to check something very interesting. One of the chicken, I can escape. Bella, ¿qué tal? Ahora, muy bien, Dewi. Jesús, ¿lo tienes todo ya abierto en popa, eh?
Jesus adalah tetangga baru kami yang lagi bikin rumah. Dia bikin rumah sendiri loh, teman-teman. Semuanya dia kerjakan sendiri. Nanti kalau sudah jadi villanya, nanti kita main ke sana untuk melihat. Sekarang kami mau pulang. Adik sepupu saya mau nelpon. Dan saya bilang saya masih di motornya, takutnya kalau di jalan nanti putus-putus teleponnya. Nacho mau drop saya. Dan setelah itu dia mau berangkat mancing. No te preocupes, que eso vale 2 euros. No te preocupes. Adiós, abuelo. No te preocupes, mamá. Abuela mau ganti uang untuk beli apel sama es que pir tadi. Mama itu selalu, walaupun cuma 1 sen dia, kalau pakai uang anaknya dia mau ganti. Adios. Teman-teman, I have free day today at the moment. I have free day, so I'm going to drop Dewi, and then after that, I'm going to ask for fishing. Let's see if we can fish. You're going to take some video? Maybe I'll take some video. We would like to fish squid, because I love squid. Very much. Sepia. Teman-teman, see you in a while. Dewi, take care of yourself. Adios, papa. Adios. Enjoy. Sekarang saya pulang ke rumah dan melanjutkan ada kerjaan. Saya harus print beberapa dokumen hari ini. Teman-teman, at the moment, no ikan. No ikan tuh. Papa di mana? Mancing. Dia punya ikan apa enggak? Enggak tahu, sepertinya dia enggak punya ikan. Enggak dapat ikan sepertinya. Yang karena kasihan ikannya, dia mati. Matilde suka papa dapat ikan apa suka papa enggak dapat ikan? Ya dapat ikan. Matilde suka papa enggak dapat ikan? Iya, karena kasihan ikannya. Kasihan ikannya dia mati. Aku pakai mesin ibu biar aku selalu mudah.